Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk sahabat-sahabat di luar negeri sana. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Kembali kepada saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RHS yang ada di channel Ayah Sadam, akan melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain. Kali ini saya akan membacakan salah satu atensi yang bernama Rizky. Ini nama Rizky banyak juga ya. Saudara Rizky yang ada di Jakarta Utara, beliau mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jepri, salam kenal, salam senggol. Semoga Bung Jepri, di mana adanya channel Ayah Sadam, tetap jaya mengudara bersama Radio RS yang ada. Tetap melaju, Bung Jepri. Jangan pernah surut, Bung Jepri, karena kami akan kecewa karena banyak orang menyukai Anda. Dapat membantu semua orang-orang yang memiliki problema yang ada, Bung Jepri, baik penyakit-penyakit aneh maupun termasuk bisa merangkul dan bisa memberikan pencerahan untuk seluruh halayak yang punya problem tentunya, Bung Jepri, ya, apalagi berkaitan dengan masalah dunia mistik. Kembali ke masalah saya pribadi, Bung Jepri, saya terus terang, Bung Jepri, saya sudah hampir 1 tahun saya benar-benar menyesali. Saya katakanlah, saya kasarnya menjadi anak durhaka, Bung Jepri. Di saat saya usia 15 tahun, saya memang susah dididik, Bung Jepri. Hingga saya menghilangkan jejak dari lingkungan keluarga, saya kabur kemana saja, Bung Jepri. Begitu saya sudah hampir usia 25 tahun, berarti saya 10 tahun menghilang dari keluarga. Tiba-tiba saya dihantui kedua orang tua, termasuk saudara-saudara saya, Bung Jepri. Sampai-sampai saya mau nulis atensi saya aja sampai nangis, Bung Jepri. Saya benar-benar menyesali, Bung Jepri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bagaimana caranya saya bisa menghadapi mereka, Bung Jepri, terutama kedua orang tua saya? Apakah mereka bisa memaafkan saya? Saya terus terang, saya menjadi anak durhaka karena saya merasa waktu saya usia 15 tahun memang saya benar-benar nakal, Bung Jepri. Tidak mau mendengarkan nasihat orang tua sehingga saya kabur sejadi-jadinya. Setelah saya 10 tahun ke depan
usia saya 25 tahun. Saya menjadi orang sukses. Kalau saya pikir-pikir, saya menjadi orang sukses muda, tapi gak ada guna. Masih kurang kebahagiaan, Bu Jepri. Bukan masalah harta. Alhasil, alhamdulillah, buat saya sudah cukup. Tapi saya masih kurang, Bu Jepri. Kedua orang tua saya, Bu Jepri, tanpa beliau-beliau ini, saya tidak bisa bahagia, Bu Jepri. Ternyata saya bisa merasakan hal itu, Bu Jepri. Saya benar-benar menyesali. Tanpa beliau-beliau, saya tidak bisa seperti sekarang ini, Bu Jepri. Ya Allah, Bu Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya, Bu Jepri. Apakah kedua orang tua saya akan memaafkan saya dengan kehadiran saya nanti? Terus terang, Bu Jepri, saya hampir satu tahun merasakan hal itu. Setelah saya sukses hampir kurang lebih 10 tahun. Namun setelah 9 tahun, menjelang 10 tahun, saya sukses. Saya dirundung rindu kepada kedua orang tua dan merasa menyesali. Saya merasa berdosa, Bu Jepri. Mohon pencerahan solusi, Bu Jepri. Barangkali ada pencerahan-pencerahan yang terbaik buat saya, Bu Jepri. Terima kasih atas semuanya, atensi saya. Semoga Bu Jepri di mana adanya radio RAS yang ada tetap jaya mengudara. Terima kasih atas semuanya, atensi saya, Bu Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Rizky yang ada di Jakarta Utara, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya radio RAS yang ada di channel Sadam. Alhasil alhamdulillah Anda bisa bergabung di mana adanya radio RAS yang ada. Kembali lagi kepada saudara Rizky yang baru saja atensinya saya bacakan. Kalau kita kembali pada diri kita sendiri, memang manusia itu ya tidak lepas dari luput kesalahan atau dosa. Makanya dikatakan kesempurnaan adalah milik Allah untuk hambanya yang soleh, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Kalau memang saudara Rizky sudah merasakan sukses, namun masih ada kekurangan, yaitu tanpa ada tersanding kepada kedua orang tua ya, Anda bisa merasakan itu. Barangkali Anda sudah mendapatkan hidayah. Anda menyesali semua yang terjadi sejak usia Anda 15 tahun susah dibimbing kedua orang tua Anda ya. Kembali lagi kepada saudara Rizky. Harapan saya sebelum Anda bertemu orang tua, berbenah diri, terutama jagalah sholat 5 waktu ya, dan perkepanjangan zikir malam, serta jaga sholat malam juga, baik taubat nasuha terutama, dan doakan kedua orang tua. Insya Allah, Allah akan membuka pintu hatinya kedua orang tua Anda, dan orang tua Anda akan menerima Anda. Kalau saya percaya yakin bahwa setiap orang tua tidak akan pernah menyakiti atau sakit hati terhadap anak. Itu hati kecil kedua orang tua kalian atau kedua orang tua Bang Rizky ya. Insya Allah beliau malah sebaliknya bangga terhadap Anda. Ternyata Anda pulang yang pertama sudah sukses, yang kedua Anda ingat kepada Allah. Anda merasakan banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi sebelumnya. Anda mohon maaf kepada orang tua, malah itu suatu kebahagiaan yang tiada tara. Terutama Anda terhadap orang tua, begitu pula orang tua akan menyayangi kamu, insya Allah. Dan untuk saudara Rizky, tolong perpanjang sholat malam ya, zikirnya sholat malam dijaga, insya Allah Anda akan menemukan ketenangan jiwa ya. Perbanyak zikir malam, misalnya suratul Fatihah ya 10.113, dari Anda buka, Anda baca ya, amalkan surat Al-Kahfi full ya, satu surat, nanti diulang kembali di ayat 107
7 sampai 110, Anda amalkan sebanyak 1013 setelah lengkap membaca surat Al-Kahfi satu kali ya. Dan ditambahkan surat maksud saya ayat kursi 1013 juga. Itu Anda usahakan setiap malam dikaji. Kalau memang itu kan banyak ya, surat Al-Fatihahnya sudah banyak ya, nanti Anda kalau bisa usahakan 3 hari harus selesai. Dan siapkan air putih sebagai penghantar air doa ya. Nanti setelah Anda selesai 3 hari, tapi setiap malam Anda cicil, Anda tiupkan 3 kali, niatkan ya, ya Allah saya niatkan engkau melalui air doa ini untuk saya minum, mudah-mudahan engkau bukakan mata hati hamba ya Allah, agar hamba hatinya tetap bersih, jernih, dan bisa konsentrasi, dan jiwa saya tenang, seperti itu ya. Dan semoga kedua orang tua saya, itu penting, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, didoakan ya. Bacakan surat Fatihah sekali. Mudah-mudahan kedua orang tua saya tetap memaafkan dan menerima saya. Insyaallah tidak ada orang tua yang akan menyakiti anaknya, apalagi satu darah ya. Justru malah sebaliknya, kedua orang tua kamu, saudara Rizki, dia akan bangga pasti. Pada saat kalian bertemu, Anda akan merasakan di situ ada hujan tangis. Itu menandakan kebahagiaan yang tiada tara dengan adanya kehadiran Anda. Kebahagiaan itu akan lebih kental dan lebih terpenuhi. Yang pertama Anda mengatakan saya sudah sukses, menjadi orang sukses, tapi tidak ada arti. Sekian banyak harta, masih saja ada kekurangan. Karena Anda merasakan, mengingat kejadian masa lalu, hengkang dari rumah, Anda katakanlah menjadi anak durhaka, seperti itu ya. Ini sudah bagus, saudara Rizki, Anda bisa introspeksi diri, ingat kepada orang yang telah menyayangi kamu sejak di kandungan sampai lahir. Insyaallah ya, saudara Rizki, itu tadi amalan-amalan tadi. Insyaallah kalau Anda sudah melakukan 3 hari sudah selesai, Anda merasakan ketenangan jiwa. Nanti air itu nanti diminum ya, diniatkan karena Allah ya, Allah ya saya niatkan engkau akan minum air doa ini, mudah-mudahan jiwa saya tenang dan saya akan tetap bersujud kepadamu ya Allah, hapuskanlah dosa-dosa hambamu. Nah di situ nanti Anda tawasul, sholat tapat tanah suha, terus sholat sunnah hajat, pitir, dan 3/4 malam ya, bersusuk kepada Allah. Insyaallah kalau Anda sudah melakukan 3 hari ini, supaya Anda jiwanya tenang, Anda boleh pulang ya, biar tenang dulu ya. Insyaallah langkah Anda akan enteng dan keluarga akan menerima insyaallah. Demikianlah saudara Rizki yang ada di Jakarta Utara, mudah-mudahan Anda menjadi hamba Allah yang soleh, yang disayang kedua orang tua termasuk saudara-saudara Anda ya. Jangan pernah ragu, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena niat Anda tulus ingin kembali kepada kedua orang tua, Anda sudah merasakan kesalahan-kesalahan yang terdahulu ya. Semoga Anda menjadi hamba Allah yang dibanggakan kedua orang tua, dan ini menambahkan kehangatan kebahagiaan keluarga Anda. Karena selama ini terus terang saudara Rizki, kedua orang tua Anda masih ingat Anda dan selalu mendoakan Anda dengan baik. Cobalah Anda buktikan, begitu Anda pulang setelah Anda melakukan amalan-amalan tersebut, beliau akan merangkul Anda, merasa kebahagiaan yang tidak ada tara ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia. Indonesia adalah sekelumit salah satu komentar atensi dari saudara Rizki yang ada di Jakarta Utara. Semoga mendapat menambah wawasan buat kita agar kita harus selalu introspeksi diri.
sejak kecil kita dilahirkan dari kandungan sehingga sudah keluar mengenal adanya dunia, ternyata kita membanggakan kepada kedua orang tua. Alhasil alhamdulillah saudara Rizky setelah berhasil beliau merasa tidak puas dan tidak merasa bahagia adanya tidak ada kehadiran kedua orang tua. Disitulah letak kedua orang tua. Makanya ada satu kata, surga adalah di bawah telapak kakimu. Itulah satu tanda bahwasannya kita dilahirkan dari perut seorang ibu. Hingga sampai melahirkan, ditimbang-ditimbang, hingga sampai besar penuh kasih sayang. Jadi tidak ada kata orang tua menyakiti anak, apalagi katakanlah menganggap anak durhaka, tidak ada. Memang sebagai anak kita introspeksi diri, kita merasakan kesalahan itu. Insya Allah dengan adanya riwayat saudara Rizky dapat menambah wawasan dan pengetahuan buat kita semua, agar kita selalu introspeksi diri dan selalu menghargai, menghormati kedua orang tua. Bagaimana caranya kita menyayangi orang tua? Insya Allah kita selamat dunia akhirat kalau kita menyayangi kedua orang tua, sayang kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, bahagiakan kedua orang tua Anda ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya, karena waktu jarak kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama, di acara yang sama, tanya jawab seputaran dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya, berbeda maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinash shirotol mustaqim.